Assalamualaikum semuanya teman Ayas. Kembali lagi sama Ayas di Support Rahman TV. Sesuai dengan judulnya, Ayas kali ini pengen ngeprank ceweknya Ayas. Okay. Ayas baru pulang, baru banget sampai dari Jawa Tengah Open. Alhamdulillah, Ayas kejuaraan, sukses semuanya. Lolos pon berkat doa kalian semua. Terima kasih semuanya sudah support Ayas. Dan semua tim-tim yang sudah lolos pon juga, Ayas ucapkan Ayas ucapkan selamat buat kalian. Oke, okay, gak usah lama-lama ya. Jadi rencananya Ayas akan ngeprank cewek Ayas, Uni Nurul. Ayas sudah siapin apa namanya semuanya di handphone Ayas, ada bukti chatan sama teleponan. Ya coach, masuk coach. Ayas sudah siapin kayak semacam bukti teleponan beberapa jam sama cewek kayak gitu. Nanti Ayas pengen lihat reaksinya dia, karena kalau Ayas lama nggak ketemu sama Uni Nurul, pasti dia bakal ngecek handphone Ayas kayak ya sosok jadi spy gitu, jadi mata-mata gitu ya. Dia bakal ngecek semuanya satu persatu, make sure semuanya alright. Oke, 5 menit lagi dia datang ke sini buat persiapan jalan sama Ayas malam minggu ini. Bye. Oke, teman Ayas, dia sudah di bawah sekarang, mau naik ke sini, lagi di lift. Oke. Sekarang Ayas taruh videonya di sini. Oke, biar pas. Iya. Ya, oke. Kita lihat reaksinya ya. See you. Doain Ayas sukses pranknya. Ya, masuk. Waalaikumsalam. Salam. Masuk dah. Lagi ngelipat baju. Oh. Baru banget nyampe soalnya. Oh. Allahu Akbar. Emang habis dari mana? Tadi habis dari Lapangan Bus, Bro. Ambil kopi. Hah? Pesan bus ya. Boleh. Bagus ini kopinya. Sini taruh sini aja. Ini tuh, kata dia nih tuh. Dari apa namanya? Dari Atlant Sport. Oh ini. Kalian jual. Ini apa? Hah? Oh iya, ini madu di endorse. Siapa yang manggilnya? Siapa yang manggil ya? Ini madu dari ini. Dari apa, dikasih sama teman gitu. Dia memang usaha madu. Ala Soban namanya. Oh bagus tuh buat punya bikin salad ya. Salad. Alhamdulillah. Abis tadi kita baseball deh. Iya. Tadi kan ada latihan baseball. Kita banyak banget. Kan perapornya under 30. Apa? Under 30? Iya. Kenapa senyum liatin? Ketawa-ketawa. Ya karena ngapain senyum-senyum? Gak ada, cuma ini doang, ini ngelipat baju. Ini baju baru ya? Ini baru liat? Enggak, udah gak apa-apa. Ini baju siapa? Hah? Baju siapa? Baju kakak, ya iyalah. Udah kapan belinya? Enggak, beli kemarin, beli di Semarang, waktu di Semarang belinya. Lah, kok gak bilang katanya? Nggak sempet kemana-mana, mana oleh-oleh buat lu? Hah? Nggak sempet beli oleh-oleh. Di baju bisa. Hah? Iya ini, beli, ya dibeli gitu loh. Oh. Mana sih? Kan lu mau ambil minum ya? Bagi lu. Thank you.
baru pak, ini sih bau banget ya. Ayo sorry. Makanya ini baru kok. Baru ini tinggal lipat aja, susah banget sih. Ya kan kalau lipat kan baju yang masih bersih ya. Iya lipat aja sih. Itu baju siapa deh? Hah? Baju siapa? Gak ada baju siapa-siapa, baju kakak ini, baju... Baju kakak? Baju lama ini. Apa sih emang? Susah banget. Ya enggak, biasanya kan Mami tahu. Baju kakak, baju baru beli. Iya, kakak ini kakak tuh... Kakak kemarin ke Jatuh gak ngabarin Mami jalan-jalan. Itu kemana? Gak kemana-mana. Elah. Apaan sih? Kan kakak udah bilang, kakak habis tanding itu langsung istirahat, cuman pergi refleksi doang. Refleksi? Iya, refleksi. Cuma refleksi. Siapa? Hah? Siapa? Sama Diman, Sudirman Hadi, sama Sudirman. Pantesan lu ditelepon gak diangkat. Kira-kira udah tidur. Gimana sih? Ah, serba salah jadi. Pusing gua, bos. Kakak kenapa? Enggak apa-apa, enggak ada apa-apa. Padahal dia nanya doang loh, kok panik? Enggak, mereka panik, kok biasa aja. Siapa yang panik? Dibagi ini minuman. Hah? Ambil aja, minum aja. Nanti kita ke ini ya, cari makan ya. Kayaknya iya. Kakak, kayaknya enggak bawa handphone ya. Soalnya lobet dia itu. Soalnya dari tadi gak di-cas waktu di ini. Budi apa namanya? Kenapa gak di-cas? Ini lupa nge-cas. Lupa di-cas handphone-nya. Kenapa kok ketawa-tawa biasanya kali? Enggak, tapi kok aneh sih? Hah? Dari tadi begini-begini ya. Meragukan gitu loh, kenapa? Gak apa-apa, gak ada apa-apa kok. Apa? Gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa orang. Enggak, maksudnya nanti kalau kita malam mingguan, kakak tuh nggak bawa handphone. Ngapain lagi bawa-bawa gini? Oh iya, lupa. Ketahuan banget, ada apa-apa. Hah? Ketahuan banget, ada apa-apa. Nggak ada kok. Ya, nggak apa-apa kan? Soalnya mau di-cas handphone-nya. Coba aja, kenapa? 20% loh. Mati handphone-nya. Coba. Gak bisa ngedit. Hah? Boleh. Lihat apa? Mana 20%? 20% handphone-nya. Udah makanya kakak cas aja handphone-nya. Coba lihat dulu. Hah? Lihat. Ya elah, ngapain harus dilihat-lihat? Buat apa kali dilihat-lihat? Tidak nanti ketawa-ketawa, kenapa kan? Apaan sih, Dan? Kamu ketawa-tawa, Dan? Nah aja. Enggak, enggak ada. Ini dicas aja ya. Gak usah gini. Ada yang telepon. Wait. Hah? Enggak ada. Ida didengerin, gila aja. Siapa? Uni tadi nelfon maksudnya. Iya. Enggak sih, Uni gak ada nelfon. Nelfon kan pas waktu datang, apa lagi sih? Enggak. Uni cuma WhatsApp kakak. Apa? Uni udah sampai ke pasar. Nelfon, tadi kan nelfon. Mana? Coba. Hah? Sini Uni lihat ya. Hah? Dicas aja dulu, ini handphone mau mati. Ya enggak, masih 20% kan handphonenya awet. Ya, udah lah gak apa-apa. Mana sih ini, makanya Uni buktiin tadi Uni nelfon apa enggak. Orang Uni gak nelfon sih nyampe sini. Nelfon? Tuh kan lobet lagi kan? Handphone nya lobet. Biasanya kalau lobet ada pemberitahuan itu gak? Iya ini lobet. Coba lihat 11% malah ini, gak tau kenapa. Rasanya ini gak enak deh, coba lihat. Coba lihat. Lihat apa? Apaan sih? Biasa aja kali. Ya elah, tuh ya lihat aja. Ya, kenapa enggak pakai gitu dari enggak ada apa, enggak ada apa-apa kok. Oh, wallpaper-nya diganti. Apa? Oh, wallpaper-nya diganti, bukan foto ini lagi. Ya kan itu ini. Apa namanya? Enggak diganti sih, cuman buat ngingetin doang wallpaper-nya. Apaan sih ya, Ella? Ya, udah enggak apa-apa, itu kan tuh udah lihat kan tuh lo. Belum. Hah? Belum. Ih. Tadi sih ada yang telepon. Siapa ya, dan? Apaan kamu lagi dan kamu? Video call ya? Enggak ada yang kayak gitu-gitu apaan sih.
Siapa nih nomor yang gak dikenal? Apaan? Mana ada nomor yang dikenal siapa? Gak tadi juga ya? Saya lihat gitu, Kak. Bacot itu. Ini siapa lagi? Plus 62, 99, 575. Dua panggilan. Ini apa nih? Apa gak ada kok, siapa? Kayaknya sengaja gak di-save sih. Iya sih. Dulu pernah gitu, Dan. Gak tahu gue tiba-tiba ada. Ya Allah, enggak ada, gak ada apa-apa. Ya udah, Kak, siap-siap dulu ya. Hah? Kakak semalam tidur jam berapa dah? Kenapa? Jam 10. Oh, kenapa? Udah kamu main dulu? Kenapa? Apa jam 10? Kenapa? Abis selesai masis jam berapa? Jam 10. Tanya aja Sudirman kalau gak percaya. Ngapain juga nih nanya kamu? Emang kenapa? Ya udah, kamu mandi dulu. Itu dicas aja. Ini ada panggilan. Panggilan apaan? Panggilan apa sih? Ini panggilan kemarin jam 11 malam. Hah? Mana ada coba? Itu, mana? Sembarangan, gak ada apa-apa. Mana coba? Ini video tuh, video jam mana? 11. Jam 23. Ah, sembarangan. Mana coba? Orang terakhir Uni telepon aja. Coba lihat dulu, lihat dulu. Santai, bro. Kenapa deg-degan ya? Enggak kok. Mana coba lihat? Ini siapa nih? Apaan sih? Enggak, mana coba lihat. Coba lihat dulu. Siapa dah? Males Uni kayak gini. Apaan makanya sini? Setiap seminggu aja enggak ketemu pasti gini. Kayaknya yang dulu nih. Wow. Kamu lagi ngikut-ngikut, enggak ada siapa-siapa juga. Enggak tahu sih, Uni enggak nyimpen nomornya. Enggak tahu. Coba lihat ada DP-nya enggak? Ya udah sini di udah enggak ada siapa-siapa, mana coba lihat. Coba lihat dulu kalau gitu. Mana coba lihat dulu, coba lihat. Ya kan udah dikasih lihat. Mana coba lihat. Kayaknya depannya namanya dari tadi. Tadi lihat gini orang udah dikasih lihat, tapi ini rusak nanti. Ya udah sampai coba lihat dulu. Ya kan udah dikasih lihat ini jam 11 nih tuh. Ini siapa tuh? Ada lambang video. Oh, itu. Dia enggak ada ininya, enggak ada fotonya ini. Yang ada foto terus kenapa sampai 1 jam lebih? Saudara. Masa saudara, Mak? Jam 11 malam. Saudara sepupu gitu. Masa sepupu? Semuanya aja bilang sepupu. Giliran lu ditanya-tanya enggak jawab orangnya. Enggak kok, cuma teman kenal aja. Males Umi. Genit banget sih sekarang. Iya, apa? Bikin sosmed. Itu sepupu. Tahu udah bikin sosmed, Uni bikinin sosmed. Uni dukung, bikin YouTube. Itu sepupu, dia nanyain kabar. Emang udah lama dia enggak ini apa namanya? Ya ngapain ketemuan? Mana ada sepupu di Semarang, dia cuma nelpon doang. Namanya juga cowok. Apaan? Kamu nih, ikut-ikutan lagi nih. Sih makanya itu teman. Itu sepupu. Tadi bilang sepupu, sekarang teman. Males ah Uni. Kalau saya sih cari yang baru. Tahu ngapain juga kayak gini. Ngapain petani? Ya pulang sosok imut. Udah Uni tayang, Uni tayang. Astaga, itu cowok kan gitu. Nggak boleh salah paham dong, itu tuh teman, dia tuh nelpon udah lama, nggak ini gitu. Udah itu nggak ada apa-apa kok, nggak ada inian. Coba Uni cek IG-nya. Ih apaan sih, nggak ada sih, nggak ada siapa-siapa. Ih malah nangis, ngapain nangis, ih malas banget nangis.
Nangis-nangis, apaan sih nangis-nangis, gak usah lah. Tuh, banyak banget kan? Apa sih? Yang DM-DM? Ya gak perlu nangis juga kali, Uni. Ya males lah, sakit tau diginiin mulu, emang udah dikasih kepercayaan juga males lah, Uni mah kesel sama kakak. Muka, ya yang lain ini teman tahu ini cuma udah lah, kenapa? Ya elah, biasa aja kali kok gitu. Kita mau jalan ini. Enggak bisa dijelasin ini mah, Uni. Idan, dan kamu nih manas-manasin orang gimana? Mau kemana, ini cuma prank, woi. Ini ada kameranya. Oh. Bego. ini udah kerja sama Idan tuh. Berhasil guys, prank pertama guys. Nggak mau nangis guys. Aduh, gila nggak enak sih, nggak apa namanya, kasihan juga gitu loh, udah sedih kan. Kacau, iya ini tuh udah ini sama Idan. Siapa aja. Nomor siapa? Itu sama Idan ya, Ela. Itu nomor Idan. Oh, jadi udah kenalin dulu sama Idan dan lagi semalam. Aduh. Malus kayak oke ya teman Ayah, sobat Ayah semuanya, pokoknya yang kali ini prank Ayah berhasil sukses juga ya, sampai ketemu di prank-prank selanjutnya, tetap support Ayah. Oke, jangan lupa semangat dan konsisten. See you.